Dalam acara webinar yang bertemakan pengolahan data penelitian menggunakan Microsoft Excel. Pada kesempatan ini, saya Fitri Anugrahini selaku MC izinkan untuk memandu acara webinar pada hari ini. Sebelumnya, saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Tata tertib webinar 1. ID peserta menggunakan nama asli dengan format nama underscore instansi. 2. Peserta dimohon mematikan mikrofon selama acara berlangsung. 3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan secara ringkas pada sesi diskusi melalui raise hand atau di kolom chat dengan format nama underscore instansi underscore pertanyaan secara ringkas. Link kehadiran peserta dan materi akan dibagikan di kolom chat di bagian akhir acara dan akan ditutup 30 menit setelah acara berakhir. 5. Dimohon untuk menuliskan nama dan alamat email dengan benar. 6. Link sertifikat webinar akan dibagikan melalui email. Demikian untuk tata tertib webinar. Semoga peserta dapat mengerti dan memahami agar acara webinar pada hari ini berjalan dengan lancar. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Untuk acara selanjutnya, laporan oleh Ketua Panitia Webinar kepada Ibu Dr. Randa Anita Nurmasari dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Wakil Rektor 3 Universitas Diponegoro, Bapak Profesor Budi Setiono S.Sos., M.Pol. Admin PhD, yang terhormat Kepala UPT Perpustakaan dan Indik Press, Bapak Suwondo S.Hum., M.Pol. Yang kami hormati Kasubag UPT Perpustakaan, yang kami hormati Ketua Forum Komunikasi Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan Undip Bapak Tujo Winarno. Yang kami hormati para narasumber serta peserta webinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bapak dan Ibu peserta webinar. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu peserta webinar seri 12 yang telah bergabung. Kami sampaikan bahwa peserta webinar series yang bertemakan pengolahan data penelitian dengan menggunakan Microsoft Office Excel sampai hari ini ada sekitar 400-an peserta, sedangkan yang telah 400 peserta yang telah mendaftar dan yang sudah bergabung dalam webinar saat ini ada sebanyak 308 peserta. Kami berharap para peserta berkenan untuk mengikuti acara webinar hingga selesai agar materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Sekian laporan yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan kepada MC. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Dr. Randa Anita Nurmasari yang telah memberikan laporannya. Untuk acara selanjutnya, sambutan sekaligus pembukaan oleh Kepala UPT Perpustakaan dan Undipres kepada Bapak Suwondo S.Hum. M.Kom dipersilahkan.
terima kasih. Jajas, Mbak Fitri. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Yang saya hormati Bapak Wakil Rektor 3 Universitas Diponegoro. Yang saya hormati para narasumber, Bapak Dr. Andes Agus Rugiono, MSI, dan Pak Erik Cilikon. Yang saya hormati Ketua Forum Komunikasi Perusahaan dan Pengelola Perpustakaan Universitas Diponegoro, Bapak Pujo Winarno, dan yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak-Ibu peserta webinar series ke-12 ini. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada pagi hari ini kita bisa bersua melalui Zoom, melalui online, dalam keadaan sehat afiat, dan intinya kita selalu menjaga kesehatan dan selalu menjaga dari bentuk apapun supaya kita tetap sehat selalu. Dan saya yang pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu serta webinar seri ke-12 ini yang berkenan hadir untuk mengikuti acara webinar seri ke-12 ini dengan tema pengolahan data penelitian menggunakan software Microsoft Office Excel. Bapak Ibu sekalian, bahwa kita ketahui bersama siapa yang tidak kenal dengan Microsoft Office Excel ini ya. Nah, ini merupakan aplikasi dasar spreadsheet yang banyak digunakan untuk melakukan perhitungan, membantu dalam melakukan penyelesaian berbagai masalah, salah satunya mengolah data penelitian. Bapak-Ibu sekalian, pengolah data menggunakan Microsoft Excel ini akan menghasilkan data yang lebih mudah dipahami dan dihitung serta dapat menguji validitas data dan mendukung kegiatan riset Bapak-Ibu sekalian. Dan kesempatan seri hari ini, UPT Perpustakaan dan Undipres bekerjasama dengan Forum Komunikasi Pustakawan dan Pengelola Perpustakaan Universitas Diponegoro menyelenggarakan tentang pemanfaatan software Microsoft Excel untuk apa mendukung penelitian kita. Nah, kami juga dengan banyak terima kasih kepada Bapak Dr. Agus Rusiono, MSI, yang berkenan menjadi narasumber pada pagi hari ini, berkenan untuk sharing keilmuannya. Semoga pada kesempatan hari kita mendapatkan keberkahan ilmunya sehingga kita bisa mengoptimalkan pemanfaatan Office Excel ini dengan baik. Dan saya mohon maaf, mohon izin bahwa Bapak Wakil Rektor 3 mohon izin tidak bisa membuka acara ini karena beliau ada acara di Kalimantan, maka menugaskan kami untuk membuka acara webinar series ke-12 kali ini. Dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, webinar seri ke-12 kami buka. Ya, terima kasih Bapak-Ibu sekalian. Waktu tidak berpanjang lebar untuk pembukaan ini, tetapi sebelum saya tutup pada sambutan kali ini ada sedikit pantun sebagai pembuka, karena webinar ke-11 kemarin bertebarkan pantun. Kalau dari webinar ke-12 ini tidak ada pantun, nanti akan kesang gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, ini tentunya seperti ini. Matahari bersinar terang, membuat wajah kami bersinar. Bapak Ibu selamat datang, mari kita ikuti webinar. Ya, terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Suwondo Sum M.Kom yang telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan pada acara hari ini. Acara selanjutnya yakni sesi foto bersama. Bapak dan Ibu peserta webinar dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kami informasikan pengambilan gambar sebanyak 3 kali dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selanjutnya. 1, 2, 3. Terima kasih. Untuk acara selanjutnya memasuki acara webinar series 12 ini. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita,
yaitu hari ini webinar series 12 akan dipandu oleh Ibu Siti Yuana Eshum, Magister Psikologi. Beliau merupakan pustakawan di Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro. Kepada Ibu Siti Yuana Eshum, Magister Psikologi, dipersilahkan untuk memandu acara webinar pada hari ini. Silahkan Ibu. Baik. Tes-tes. Ya, ya. Terima kasih kepada MC atas kesempatan yang diberikan. Baik, hadirin para peserta webinar ke-12 Perpustakaan Undip dan Undipres Universitas Diponegoro, langsung saja kita masuki acara inti yang paling kita tunggu-tunggu, yaitu penyampaian materi yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab setelah pemaparan materi selesai. Namun sebelumnya izinkan saya menyapa para peserta terlebih dahulu. Yang terhormat Bapak Suwondo Eshum M.Kom selaku Kepala UPT Perpustakaan Undip dan Undipres Universitas Diponegoro, yang kami hormati Ketua Pelaksana Webinar kali ini Ibu Dr. Randa Anita Nurmasari, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Agus Rugiyo, Bapak Agus Rusgiono MSI selaku pemateri pertama, yang kami hormati Bapak Erik Jungson dari EBSCO, yang kami hormati dan saya sayangi seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana telah diumumkan bahwa webinar pada pagi hari ini mengambil tema tentang pengolahan data penelitian menggunakan Microsoft Excel. Nah, untuk itu tentu semua sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi sebagaimana apa yang kita harapkan pada webinar kali ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pengantar terkait dengan materi yang akan disampaikan oleh narasumber pada kali ini. Pada dasarnya, forum-forum ilmiah seperti ini sangatlah penting dan menarik untuk kita ikuti, karena banyak sekali informasi yang akan kita dapatkan. Namun, perlu diperhatikan bahwa penyampaian materi informasi tersebut akan lebih mudah dipahami apabila webinar kali ini berjalan dengan lancar dan efektif. Oleh karena itu, diharapkan kepada seluruh peserta dan hadirin untuk dapat memperhatikan dan mengikuti webinar dengan sebaik-baiknya. Baiklah, selanjutnya akan saya sampaikan beberapa ketentuan inti dalam webinar kali ini, yaitu bahwa penyampaian materi untuk setiap narasumber kita diberi kesempatan selama 45 menit, kemudian penyampaian materi dapat mengajukan dalam sesi tersebut dapat mengajukan pertanyaan melalui chatting Zoom ya. Kemudian untuk sesi tanya jawab akan dibuka secara langsung setelah pemateri kedua menyampaikan materinya. Sebelumnya izinkan saya untuk membacakan CV dari Bapak Agus Rusgiono. Bapak Dr. Andus Agus Rusgiono MSc adalah dosen program studi statistik FSM Universitas Diponegoro. Dengan pendidikan beliau adalah S1 Matematika FT Undip tahun 89. Kemudian magister beliau adalah Matematika dan Program Pascasarjana ITB tahun 98. Kemudian penelitian terakhir beliau adalah Geographically Weighted Panel Regression with Fixed Effect for Modeling the Number of Infant Mortality in Central Java, Indonesia. Kemudian pemodelan semi-parametric geographically weighted regression pada kasus fenomena balita Provinsi Jawa Tengah. Kemudian HKI beliau adalah aplikasi RGUI K model modes clustering dengan validasi dan indeks. Lalu aplikasi GUI R model regresi B-respon spline transket. Lalu KRS komputasi regresi spasial. Selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri pertama yaitu Bapak Dr. Andes Agus Rusgiono MSI untuk menyampaikan materinya. Kepada Bapak Dr. Andes Agus Rusgiono MSI kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Izinkan saya share dulu materinya, mudah-mudahan bisa lancar. Oke, apakah materi ini bisa ditangkap tentang pengolahan data statistika? Iya Pak, sudah. Saya belum nge-zoom ya, belum. Oh, belum.
Sudah, tapi masih slide Zoom, masih slide. Iya, slide, ya beneran. Slide-nya. Ya, slide saya sudah bisa ditangkap. Bisa, Bapak. Bisa, berarti bisa saya mulai. Bisa. Ya. Baik, terima kasih. Jadi, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya, kepada Bapak Rektor Universitas Diponegoro beserta seluruh pejabat yang ada di Universitas Diponegoro, termasuk di dalamnya Kepala Perpustakaan Universitas Diponegoro beserta seluruh staf dan panitia. Ya, satu kesempatan yang baik kepada saya yang sebenarnya kalau masalah Excel ini adalah suatu yang baru saya pelajari sebenarnya. Jadi saya ingat pada pesan dari dosen saya Pak Haryono dulu bahwa belajar yang baik paling baik ya dengan cara mengajar, sehingga seandainya nanti apa yang disampaikan itu bisa diterima dengan baik oleh para yang kita berikan materi, maka itu berarti ilmu kita sudah mulai tampak berhasil. Tapi kalau memang yang saya sampaikan nanti ternyata kurang, ya berarti kita harus mawas diri, ya termasuk diri saya sendiri yang harus mawas diri untuk lebih belajar lagi. Baik, jadi saya kutip pada proposal yang ada itu bahwa tujuan dari webinar ini adalah mengenalkan kepada mahasiswa tentang pengelolaan data penelitian menggunakan software Excel, ya, serta dapat menganalisis dan menerjemahkan informasi dari data yang ada secara sistematis. Nah, harapannya nanti dari webinar ini para peserta dapat melakukan pemanfaatan Excel untuk dapat memperlancar pengelolaan data penelitian. Bapak, ya gimana? Minta tolong dapat tampilannya untuk slideshow atau full screen, ini masih belum ya? Iya, betul. Terima kasih. Ini sudah? Ya, oke, okay, ya, sudah. Oke, okay, baik. Ya. Baik. Ada dua bahasan yang nanti akan saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan sampling acak atau sampling random. Yang kedua terkait dengan statistik inferensial. Jadi nanti di sana ada menu data analisis yang bisa mengolah data secara cepat. Ada satu pengertian yang sebenarnya masih salah saya temui di beberapa orang-orang di dekat saya, ya, termasuk mahasiswa-mahasiswa saya. Bahwa yang dimaksud dengan pengambilan sampling acak itu sepertinya mereka selalu berpraktek dengan sekenanya, padahal sebenarnya yang dimaksud dengan sampling acak itu ya berarti setiap anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama atau peluang sama untuk menjadi anggota sampel. Maka di sini diperlukan sebuah cara supaya sampel yang kita ambil ini benar-benar acak. Meskipun pada dasarnya keacakan itu berada dalam hati kita sendiri. Jadi meskipun kita memakai tabel bilangan acak ataupun juga berbantuan dari Excel ini, tetapi kalau kita selalu mempunyai arahan atau paling tidak keinginan untuk memasukkan satu anggota populasi ke dalam sampel, ya berarti itu bukan acak lagi. Jadi kejujuran daripada keacakan ini berada pada kita sendiri. Oke. Nah, terima kasih Bu Anita dan teman-teman, kami sudah bisa diberi kesempatan untuk memaparkan ini. Mengapa kita menggunakan Excel? Yang pertama adalah dengan tujuan untuk memudahkan penyajian. Dalam penyajian sekarang Excel sudah dilengkapi dengan beberapa menu seperti pivot table. Kemudian pivot table ini bisa dilanjutkan dengan dashboard. Jadi dari dashboard ini nanti ada khususnya untuk yang Excel 2019 itu sudah terhubung dengan peta, ya, peta dinamis, sehingga
akan memudahkan, misalnya dengan slicer kita ingin peta Jawa Tengah atau peta Jawa Barat, ini sebenarnya dengan cepat bisa terbantu dan data bisa menyajikan sesuai dengan arahan kita. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah untuk memudahkan analisis. Jadi waktu kita masih belajar di SMA atau awal-awal jadi mahasiswa, kalau untuk standar deviasi itu rumusnya panjang, harus dari sel ke sel, tapi dengan adanya bantuan Excel itu sekarang hanya beberapa detik aja hasil sudah keluar. Dan bahkan kalau untuk analisa regresi yang kalau diurut prosedurnya itu dari tahap ke tahap, meskipun berbantuan Excel itu cukup makan waktu ya, tetapi dengan fasilitas data analisis ini ya, secara apa ya, secara lengkap, mungkin cukup lengkap ya, rangkuman dari hasil analisa data regresi itu bisa ditampilkan ya. Oke. Ada satu hal yang nanti kita perlukan di dalam mengolah data itu ya, dengan bantuan Excel ini adalah menu data analisis yang ada di pojok kanan biasanya, dan ini terdapat di dalam ribbon data. Di dalam data analisis ini kita mempunyai beberapa fasilitas yang bisa kita kerjakan ya. Jadi ya, seperti regresi, sampling, kemudian ada analisa varian dan seterusnya. Nanti bisa kita lihat ya dalam data analisis ini. Nah, kalau di dalam komputer Bapak Ibu masih belum ada menu data analisis, maka cara untuk menampilkannya adalah dengan kita masuk dalam Excel dulu, kemudian kita pilih file, ya, kemudian arahkan untuk memilih option, kemudian pilih add-in, ya, sampai di add-in ini, nanti ada tampilan seperti ini. Kemudian di paling bawah itu ada Excel add-in, ya, kita pastikan ini, kemudian kita klik pilihan go. Kalau ini sudah kita lakukan, maka akan ada satu tampilan ini ya, yang disebut dengan analysis to pub. Jadi pastikan kita centang ya, yang analysis to pub ini, kemudian baru kita klik K. Kalau itu kita lakukan, maka nanti menu data analisis ini akan tersedia di pojok kanan ribbon data. Nah, itu nanti kalau sudah selesai, baru kita bisa memanfaatkannya untuk mengolah data-data statistika. Ya. Nah, beberapa teknik pengolahan data statistika yang tersedia di dalam menu data analisis ini, ya, tadi sudah saya sampaikan, ada banyak, ini nanti bisa Anda pilih sesuai dengan yang kita inginkan. Ya. Oke. Nah, contoh kasus yang bisa kita kerjakan dengan Excel itu pertama adalah dengan bagaimana kita menciptakan sampel yang acak, pengacaan sampel yang anggota-anggotanya yang bisa kita peroleh dari populasi. Pastikan dulu bahwa populasi ini harus terbatas dan terdaftar. Jadi kalau populasinya tidak bisa kita batasi dan tidak ada daftar dari anggota-anggotanya, tentu kita akan kesulitan di dalam memilih sampel acak. Nah, yang kedua yang nanti dengan proses Excel itu nanti akan kita pilih cara yang bisa memastikan atau paling tidak memberi peluang yang besar bahwa setiap anggota populasi mempunyai peluang yang sama untuk terpilih jadi anggota sampel. Nah, ini contoh nanti bisa kita praktekkan. Pertama, kalau misalnya kita punya nomor ya, sama nama-nama yang tak kasih nomor ini yang dikit ini sebagai contoh. Kalau kita mau mengambil sampel acak di dalam data analisis ini tersedia tadi menu sampling. Kalau Anda klik,
Ya, kalau kita klik, maka nanti dia akan meminta input ring-nya. Kita isikan aja, ya. Kita isikan aja mulai dari sel yang memuat data awal ini. Klik aja, karena mungkin kita memasukkan variabelnya ya, ini kita klik labelnya. Kita isikan aja. Kemudian permintaan terkait dengan random sejumlah anggota populasi yang masuk dalam sampel atau disebut dengan ukuran sampel itu ya, kita bisa memasukkan sesuai dengan keinginan kita, mau 5, 4, 2, atau 200 terserah di situ ya. Kemudian kalau ini sudah kita masukkan, kemudian dia akan meminta letak outputnya yang mau diletakkan di mana. Jadi ring di mana output bisa kita lihat. Misalkan aja kita tempatkan di E5 misalnya di sini. Ini setelah selesai baru kita klik OK. Nah, kalau dengan proses ini nanti bisa Anda lihat sendiri. Bisa jadi ada dua data yang terambil lebih dari sekali. Ada dua datum yang terambil lebih dari dua kali ya. Bisa saja ya, lebih dari sekali. Berarti nanti kalau kita menginginkan ukuran sampel sebanyak 7, sementara di sini ada dua sampel yang terambil dua kali, berarti kan nanti jumlahnya malah kurang dari 7. Terus bagaimana solusinya? Dan ini fenomena seperti ini juga terjadi kalau kita menggunakan perintah random between ya, dari 1 sampai 10 ini ya, misalnya saya pakai perintah ini pun juga akan menghasilkan data-data yang bisa terambil lebih dari sekali. Nah, satu cara yang bisa kita pakai untuk menghindari terambilnya data dua kali ini ialah dengan menggunakan perintah run. Ini kita berikan perintah ini ya. Kemudian kita klik di satu sel, nanti dia akan menghasilkan tabel acak. Yang tabel acak. Sementara kalau kita lihat ya, tabel acak ini kan terdiri dari beberapa digit di belakang koma, ini akan menjamin bahwa datanya menjadi unik. Yang unik. Dan data unik ini bisa kita lihat kalau kita misalnya membuat ranking dari angka-angka ini, dia tidak akan pernah ada dua data yang nilainya sama persis. Jadi nanti ini akan menjamin bahwa data-data saya yang terambil itu tidak akan lebih dari sekali. Jadi masing-masing akan terambil sekali. Demikian juga ketika kita mau melihat nama-namanya, kalau dengan perintah VLOOKUP itu nanti akan kita dapatkan data-data yang sesuai. Jadi contoh misalnya ini nomor 6 ya, ada di byte dan seterusnya. Data-data yang kita ambil dengan proses run ini tidak akan tampil dua kali. Jadi pasti sekali di sini. Oke. Nah, contoh kasus yang kedua terkait dengan regresi linear berganda. Misalnya yang dalam penelitian ini. Tujuannya dalam regresi linear berganda kan tentu kita sudah mafhum semua bahwa kita yang menginginkan adanya sebuah persamaan yang bisa dipakai untuk memprediksi data-data yang akan muncul. Nah, untuk menghasilkan ini berarti kan kita memerlukan nilai-nilai dari penaksir-penaksir dari parameter beta 0, beta 1, dan beta 2. Jadi kita taksir dengan B0, B1, dan B2. Ya. Ada beberapa cara. Yang pertama bisa dengan manual. Ya. Dengan manual itu biasanya cukup panjang karena kita bisa menggunakan cara matrik ya, dengan membuat persamaan normal dulu. Ya. Tapi dengan Excel yang menyediakan data analisis ini, kita bisa memanfaatkan regression dari materi data analisis yang fasilitas regression ini. Kita tinggal memasukkan sesuatu yang diminta oleh menu itu.
kita bisa bayangkan kalau kita menggunakan ya cara-cara tanpa fasilitas data analisis itu kan kita harus sering berkutat dengan rumus-rumus yang panjang, tentu ini akan memakan waktu ya. Jadi misalnya beta 0-nya berapa, beta 1-nya berapa, beta 2-nya berapa, meskipun Excel ini akan melakukan semacam perhitungan yang lebih cepat ya. Misalnya kalau kita ingin menghitung X1 kali Y, kita bisa memanfaatkan perintah sum product ya, dari kolom X1 dan kolom Y. Demikian juga kalau kita meminta sigma X kuadrat, sebenarnya ada fasilitas sum square ya, jadi sum SQ itu ya. Meskipun demikian, tapi kan ada beberapa proses, ya, proses yang harus kita jalani. Ya. Terkait dengan itu, regression ini bisa lebih mempercepat proses tadi. Oke. Ini beberapa rumusan-rumusan yang perlu kita perhatikan kalau ingin kita lakukan penghitungan secara manual. Oke. Nah, beberapa uji hipotesis juga harus kita munculkan untuk mengambil makna dari tampilan yang ada di data analisis hasil dari regression tadi. Jadi misalnya aja contoh seperti ini tadi, ya, kita misalkan ingin melihat apakah data-data hasil penjualan ini ya, dipengaruhi oleh dua variabel penyebab, ya, banyaknya sales sama biaya promosi misalnya. Ya, maka di sini nanti akan kita lakukan penjualan ini sebagai variabel terikat atau variabel respon, sementara variabel penjelasnya ada dua. Oke. Nah, ini beberapa tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Jadi kita tetap harus ngerti kapan kita harus menolak H0, kapan kita harus menerima H0. Statistik hitungnya apa yang nanti kita bisa lihat dari yang saya sampaikan secara cepat ini. Ya. Jadi di dalam proses penolakan atau penerimaan hipotesis nanti kita bisa tidak perlu mendapatkan F-tabel, tapi karena F-tabel itu berkorespondensi satu-satu dengan signifikansi F, maka kita nanti bisa menggunakan p-value atau signifikansi F-nya ini sebagai dasar untuk menerima atau menolak hipotesis. Waduh, bentar, macet. Halo Bapak. Iya, ini macet ini, entar tempat saya. Iya. Yeah. Entar. Mohon maaf, ada kendala teknis. Iya, ya, bentar. Sudah, Pak. Slide show mungkin? Iya, yeah, ya, tak langsung aja. Yeah. Ini kalau saya pakai anu macetkan komputer saya. Ya, coba kalau misalnya ini aja, kalau tak langsungkan ke Excel-nya, kira-kira bisa ditangkap nggak ya? Oh, Bapak mau Apa? Langsung tampilan praktek ke Excel? Ya. Boleh, silakan. Bentar. Bisa terlihat? Belum, Bapak. Belum. Bentar. Masih tampilan PPT. Masih tampilan PPT. Oke. Okay. Bentar. Share lagi ya. Ya, screen. Screen lagi, bentar. Sekarang bisa ditangkap terkait dengan ya. Okay. Excel saya. Oke. Okay. Ya Pak, sudah. Ya. Jadi ya misalnya tadi datanya seperti ini, maka
kita bisa memanfaatkan data analisis itu daripada kita menghitung manual yang saya praktekkan ini sebenarnya panjang sekali ya, mungkin meskipun ya tetap berbantuan Excel tapi ini jadi panjang. Nah, salah satu cara yang tadi kita bisa memanfaatkan data analisis itu. Oke. Enggak kelihatan. Enggak kelihatan ya. Enggak kelihatan juga ya. Nah, ini salah satu hasil daripada hitungan kita. Tapi secara manual dengan matriknya meskipun masih tetap panjang. Nah, hasil dari nanti saya tak cari tempat yang ya, mungkin sinyalnya enggak terlalu. Halo Bapak. Ya, bentar. Saya tak cari tempat. Goyang-goyang ya. Ya, karena saya mencari tempat ke bawah aja. Oke. Okay. Susah. Ya. Mohon sabar ya. Bentar, maaf. Bentar. Ya, sebentar ya, Bu. Maaf. Kendala teknis. Oke. Silakan. Lagi menunggu Bapak Agus, silakan mungkin dari teman-teman peserta webinar jika ingin menanyakan sesuatu, boleh di kolom chat terlebih dahulu. Halo, Pak Agus. Bapak? Baik, teman-teman peserta webinar, selagi menunggu Bapak narasumber kita untuk mendapatkan posisi yang nyaman dengan koneksi yang lebih baik, mungkin boleh pertanyaan di kolom chat mungkin. Oh, belum ada. Informasi untuk seluruh peserta webinar pada pagi hari ini bahwa untuk absensi nanti akan di-share pada sesi akhir di acara webinar. Kemudian untuk rekaman kegiatan webinar pada kali ini bisa Bapak Ibu dan peserta akses di channel YouTube Perpustakaan Universitas Diponegoro. Jangan lupa subscribe-nya. Subscribe gratis loh ya. Oke, Bapak Agus, apakah sudah stay? Baik, sepertinya Bapak Agus belum bisa stay. Mungkin ada yang ingin... Halo? Apakah ini dengan Pak Agus?
Ya, materi nanti bisa diakses di channel YouTube kami di Perpustakaan Universitas Diponegoro. Baik, dari seluruh peserta yang hadir pada pagi hari ini, yaitu ada 505 peserta, boleh mungkin ada semacam pengalaman atau kendala tersendiri dalam menggunakan Microsoft Excel dalam pengolahan data penelitian sebelumnya? Boleh share kendala atau masalah yang dihadapi di kolom chat atau ingin open cam selagi kita menunggu Bapak Agus? Halo? Boleh raise hand dan open cam. Halo. Oke, sepertinya belum tersambung juga dengan Bapak narasumber kita. Alhamdulillah pada pagi hari ini peserta webinar ke-12 ini ada peserta di atas 500 lebih ya. Artinya bahwa seminar tentang Microsoft Excel untuk pengolahan data penelitian ini mendapatkan simpati yang luar biasa dari para peserta. Ya, oke. Kami informasikan dari panitia bahwa untuk webinar series yang selanjutnya, yaitu webinar series ke-13, akan dilaksanakan pada tanggal 15 Juni tahun 2022, masih di bulan Juni ya, dengan tema penggunaan SPSS untuk pengolahan data penelitian. Artinya bahwa Microsoft Excel ini sebagai pengolahan data awal, kemudian tentu saja butuh aplikasi atau software pembantunya untuk menghasilkan data yang lebih akurat dan bisa terbaca dalam sebuah data penelitian. Nah, ini akan dilakukan pada tanggal 15 Juni tahun 2022. Silahkan dicatat tanggalnya agar tidak ketinggalan. Baik, sepertinya Bapak Agus juga masih ada kendala teknis. Saya sangat penasaran ini dengan para peserta ini. Boleh open cam? Baik, ada Bapak Bandi Subandiono yang raise hand. Silahkan Bapak perkenalkan. Bapak, boleh open cam? Bapak Bandi dari mana? Terima kasih Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Saya dari FTIK, dari Prodi Budidaya Ibu. Ya. Okay. Ya. Terima kasih sekali. Materi ini sangat menarik Ibu. Terutama bagi mahasiswa yang sedang belajar statistik. Dan juga mahasiswa yang sedang mengolah data Ibu ya. Betul. Ibu, saya menggunakan HP karena laptopnya lagi untuk kerja. Multitasking baik. Ntar saya kadang-kadang HP sulit on cam. Alhamdulillah. Oh, ternyata beda dengan foto profilnya Bapak. Oh iya Bu, itu agak bergaya yang foto profilnya. Baik Ibu, terima kasih. Nah, untuk penghitungan berbagai macam proyek-proyek penelitian dari Microsoft dan Excel itu memang sangat membantu untuk mahasiswa Bu. Tapi saya tidak tahu karena saya belum pengalaman menggunakan ini, saya biasa menggunakan SPSS. Apakah sudah dicoba, diklarifikasi dan dibandingkan apakah angka-angka yang muncul di SPSS itu sama persis misalnya 2 digit atau 3 digit ke belakang koma angkanya dengan Excel ini. Kemudian apakah bagi mahasiswa juga mudah untuk mengatakan bahwa hasilnya kalau menggunakan RAL misalnya itu berbeda nyata atau tidak berbeda nyata, yang itu kadang-kadang menjadi kendala bagi mahasiswa gitu Bu. Oh iya. Ya, itu seringkali. Dan kemudian kira-kira dengan Excel ini apakah hanya untuk ANOVA atau untuk yang lain-lain saja nih bisa digunakan? Nih, maturun Ibu. Ya, terima kasih sekali. Waalaikumsalam Pak Bandi. Baik, ya. Untuk pertanyaannya kami keep untuk sesi selanjutnya ya. Terima kasih sudah bertanya. Baik, silakan lanjut dengan Bapak narasumber Bapak Agus. Ya.
Halo Pak Gus. Pak Gus. Excel-nya sudah ada di tampilan, Bapak. Iya, saya bisa menangkap Ibu. Saya ditangkap. Enggak kuat. Saya bisa ditangkap, Bu. Oke, iya, suara Bapak masuk, Pak. Silakan. Suaranya menggema, kelihatannya sinyalnya. Oh, menggema. Apakah jaringan menggema kita perlu diperbaiki ini di UDIP? Halo, Pak Agus. Seperti tampilannya PPT menghilang dari layar kami, Pak. Baik, mungkin sedang persiapan kendala teknis. Dengan Ibu Puji, raise hand. Apakah Ibu ingin menyampaikan sesuatu? Silakan. Oh ya, Bu. Saya mau nanyakan di sini tentang dalam pengolahan data. Penelitian, apakah ada cara lain selain menggunakan Excel atau mungkin dengan ada pemrograman khusus gitu, Bu? Baik, hanya itu, Ibu. Baik, saya itu yang ke satu ya, Bu ya. Oh, satu. Yang keduanya, okay. Dalam pengolahan data dengan Excel itu, apakah ada cara yang lebih cepat tanpa harus menggunakan rumusan secara manual? Baik. Makasih ya, Bu. Baik, Bu Puji. Terima kasih kembali. Baik, kita keep untuk sesi selanjutnya sambil menunggu Pak Agus. Halo, Pak Agus. Ya, sambil menunggu respon dari Pak Agus, beberapa pertanyaan sudah ada di kolom chat juga, namun belum bisa kami bahas saat ini karena materi masih disampaikan. Nah, ini Pak Agus sepertinya masih ada kendala teknis. Halo Pak Agus. Halo. Halo. Ya. Selamat pagi. Selamat Apakah pagi. Suara saya? Ini dengan Pak Agus? Saya? Iya, suaranya kedengaran, Bapak. Kedengaran ya. Sekarang betul. Saya mau share lagi. Iya, silakan Bapak share. Mau share lagi. Bisa. Bentar. Ya. Bisa. Bisa. Ya, laptop saya coba. Gimana caranya? Ini enggak ada mindai materi. Iya, ini materinya kan tadi tak taruh di sini ya. Belum tampil di susah. Layar, Bapak. Nanti itunya dikirim dulu. Ini sudah. Terus nanti dibuka di sana. Sekarang sudah belum, Bu? Belum. Untuk tampilan Excel-nya belum ada di layar. Belum ya? Belum. Oh, tapi kalau anunya yang ini, yang apa, yang materi tentang slide PowerPoint sudah? Belum. Belum juga ya? Aduh, iya. Perlu di-share ulang, Bapak. Ya, ya, ya. Bentar, maaf. Ini teman-teman yang membantu tapi kok susah semua. Gimana Bu Tati? Bisa? Bisa. Apa karena sinyalnya? Sinyal ya. Sinyal apa ya? Sebenarnya kan di tempat yang sama dan bisa ya. Ya, mungkin sinyalnya lagi low, Pak. Slow. Kalau Bapak sudah kelihatan, tapi untuk tampilannya belum. Halo, Pak Agus. Baik, sepertinya masih terkendala dengan masalah teknis.
Boleh saya minta tolong kepada seluruh peserta yang mahasiswa. Sepertinya ini tadi disampaikan salah satu peserta, Bapak Pandi sebagai dosen, menyatakan bahwa pelatihan ini atau workshop ini atau webinar ini sangat bermanfaat bagi teman-teman atau adik-adik mahasiswa. Nah, boleh silahkan di kolom chat seberapa manfaatnya nanti ini untuk kalian atau seberapa atau ingin ada sesi-sesi lain terkait dengan webinar Excel selanjutnya, mungkin hanya satu pertemuan belum cukup seperti itu. Atau ingin tema-tema apa yang bagi kalian sangat bermanfaat dalam penulisan karya ilmiahnya atau tugas akhir dalam tesis, skripsi, disertasi mungkin, silahkan. Boleh komen di kolom chat. Iya betul, ada pertanyaan apakah materi akan disampaikan atau di-share. Iya, nanti akan di-share di YouTube kami di Perpustakaan Universitas Diponegoro. Baik, ada masukan juga tentang penelitian metode EFIUS. Ya, oke. Semua hal yang terkait yang di kolom chat akan menjadi masukan bagi kami dalam untuk peningkatan webinar series selanjutnya. Tentang teknik sitasi, baik. Sebenarnya tentang teknik sitasi sebenarnya sudah pernah, baik. Mungkin perlu berulang ya. Atau berjenjang mungkin, jadi pemahaman materi boleh semakin ditingkatkan ya Bapak. Mungkin ada hal yang lain lagi, mungkin terkait software-software tertentu yang menunjang dalam dunia akademisi dan perkuliahan mahasiswa, baik dari S1, S2, dan S3, kami siap membantu. Halo Pak Agus. Apa Pak Agus masih terkendala? Baik, untuk teman-teman mahasiswa atau seluruh peserta boleh juga menambahkan kolom di chat selain masukan untuk dari mana kota asal teman-teman yang 525 ini luar biasa peserta webinar pada pagi hari ini. Boleh berkenalan dengan saya dari kota mana saja mungkin atau dari kampus mana saja selagi menunggu Pak Agus. Halo Pak Agus. Baik, saya sapa teman atau sahabat kita dari Politeknik LP3I Bandung. Kemudian ada dari UGRIS Surabaya, ada dari Malang, kemudian ada dari Medan. Halo Medan. Rio, halo Rio, hadir. Oke, Rio dekat dengan Singapura ya. Baik, ini ada dari ITB Nobel Makassar. Halo Makassar, ada teman kita Bapak atau Mas Osman Musa dari UNY. Halo Wahyu Cipto Utomo dari Undip, deket ya kita sama-sama Undip. Baik, dari Unjani Cimahi, kemudian dari Unsik Wonosobo. Halo Unsik, kemudian dari Universitas Sari Mutiara Indonesia Medan. Oke, dari Pekanbaru. Halo, Widya Usaha Semarang. Salam kenal ya. Baik, dari Akademi Kesehatan ASI Hujada Semarang. Oke, dari Universitas. Agus, apakah sudah ready? Sepertinya belum juga. Baik, kita lanjutkan perkenalan kita dengan Mustaqim. Halo, Mustaqim dari Karya Husada Jakarta. Kemudian dari SMA 1 Meranggen, hadir. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian dari Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya, hadir. Baik, terima kasih Bu Heti. Mbak Heti, baik.
Dari Kristen Maranatha Bandung. Baik, terima kasih atas partisipasinya. Kemudian dari FISIP Unila. Ya, terima kasih. Kemudian dari Akademi Maritim Nasional Jakarta. Oke, Mbak Nur Zakiyah, terima kasih. Ayo yang belum ngechat silakan berkenalan dengan kami yang di sini sembari menunggu narasumber kita Bapak Agus yang mengalami kendala teknis. Halo Pak Agus. Apakah sudah bisa gabung? Belum. Oke, baik. Iya, materi webinar nanti akan di-share di channel YouTube kami, Perpustakaan Universitas Diponegoro. Baik, dari Universitas Karya Husada Semarang dengan Pandu. Baik, terima kasih Pandu. Raoda hadir. Raoda dari mana? Oke, boleh ditulis. Kemudian dari mana lagi? Hadir UGM. Oke, Ali dari UGM hadir. Kemudian dari Pontianak. Oke, baik. Dari Politeknik Aisyah Pontianak. Dari Adriansa, salam kenal Bapak. Ya, ada juga dari Toli-Toli, baik. Dari Kemenkes Palu Toli-Toli, baik. Terima kasih sudah hadir. Kemudian dari Widya Mandala Surabaya hadir. Terima kasih Ibu Ana. Kemudian dari Pramono dari Universitas Negeri Malang. Baik. Bapak Mulyadi dari Kota Serang juga hadir, terima kasih. Kemudian dari Margeta Evi Dili, Timor Leste. Halo Timor Leste. Bagaimana Timor Leste ini sedang musim apa? Apakah panas seperti di Semarang, Indonesia? Oke, kemudian dari UGM. Joko, oke. Kemudian dari Stikes Carolus Jakarta, halo Jakarta. Kemudian ada dari Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta, salam kenal Ibu Fitrianti. Halo Mericio dari Undip, tapi dari Timor Leste maksudnya gitu ya, kuliah di Undip, asalnya dari Timor Leste. Baik, salam kenal Mericio. Panggilannya siapa nih, Mary atau Cio? Oke, kemudian UNS hadir, terima kasih. Baik, dari Unikal, Universitas Pekalongan, Mbak Dewi, terima kasih Mbak Dewi. Alhamdulillah, dari Kemenkes Jambi juga hadir pada pagi hari ini. Kemudian dari Unjani, oke, terima kasih Unjani. Kemudian Ibu Dwi Isprianti dari Undip, salam kenal Ibu. Terima kasih. Kemudian dari FH Undip. Oh, ada yang request lagu ini. Musim apa ini kerjaanmu? Ibu Fahim dari Undip. Iya, kerjaan numpuk ini akhir semester awal. Akan sebentar lagi usai. Oke. Kemudian dari UNY. Halo UNY. Dengan Ageng Nawang. Kenal dengan Burini kah? Baik. Kemudian dari Universitas Tadulako, Ibu atau Mbak Nur Hayati, terima kasih atas kehadirannya Tadulako. Baik, kemudian dari Jember, terima kasih Ibu Husnun. Halo Ibu Husnun, sepertinya saya kenal Ibu Husnun. Terima kasih atas kehadirannya Ibu. Baik, kemudian ada Dedi Stikes Carolus. Halo Dedi, terima kasih atas kehadirannya. Baik, Pak Agus, saya sapa lagi Pak Agus ya. Apakah sudah ready? Pak Agus. Halo. Apakah Pak Agus mendengar panggilan saya? Baik, Titi dari UKDW Yogyakarta. Salam kenal Mbak Titi. Terima kasih sudah hadir dalam webinar 12 series kita. Baik, Universitas Jember. Saya temannya Bu Husnun. Halo Maya Dipa, saya juga temannya Bu Husnun kayaknya. Kayaknya. Enggak yakin yang dimaksud Husnun yang sama atau enggak ya. Baik, kemudian UNY udah, Undip udah. Dari Timor Leste udah. Mana yang belum ya? Oh iya,
Dari Kalteng, Universitas Antakusuma, Pangkalan Bun, Kalteng, Husnul. Halo, salam kenal Husnul. Kita dari Universitas Diponegoro. Baik. Ibu Yati Lydia dari Kemenkes Jambi. Salam kenal Yati. Terima kasih sudah hadir dalam webinar kita. Baik, ada Diana dari Politeknik STT Bandung. Terima kasih atas kehadirannya. Salam kenal. Halo dari UGM, Pujoko. Terima kasih atas kehadirannya. Kemudian ada Anggita Dewi dari Universitas Wahid Hasyim. Terima kasih, Dewi. Kemudian ada Mulyadi dari DPK Kota Serang. Terima kasih, Mulyadi. Baik, kemudian ada siapa lagi yang belum saya sapa? Nailis dari Polimarin. Terima kasih, Nailis, atas kehadirannya. Halo, coba saya hubungkan dengan Bapak narasumber kita. Apakah sudah bisa? Halo, Pak Agus. Apakah Pak Agus bisa mendengar suara saya? Baik. Sudah banyak sekali teman-teman hadir dari seluruh kota di Indonesia, bahkan ada juga yang dari Timor Leste, artinya itu adalah luar negeri. Mungkin ada tema-tema tertentu bisa menjadi masukan bagi kami untuk panitia ke depan, keinginan atau sesuatu hal yang ingin dibahas dalam webinar selanjutnya. Hari ini kita membahas tentang Microsoft Excel dalam penelitian data penelitian. Kemudian next akan gimana, kita Bu? Bahas tentang SPSS. Baik, Pak Agus, halo. Bisa masuk? Bisa, Pak Agus. Ya juga, tolong di-share tadi materi slide saya aja. Oh. Saya mau menjelaskan langsung lewat Excel, tapi ternyata kok enggak tersebut. Baik. Coba silahkan teman-teman dibantu. Iya, silahkan. Boleh di slide show? Oke, silahkan Bapak. Silahkan teman-teman lanjutkan kembali. Kok belum? Bu, loh, kok ini kok tampilan malah ini salah. Ini toh, Pak. Gimana? Tampilannya ini. Oh, yaudah. Ngeloyang maju deh. Sudah ready, saya Bapak? Lanjut, Bu. Ya, silakan. Waduh, maaf. Ini ditunggu banyak orang loh, Pak. 500. Iya. Saya minta maaf sekali penting. Ya. Oke, silakan. Karena di luar materi saya. Jadi, tadi saya sampaikan bahwa di dalam regresi ini bisa dilanjut ke bawah enggak ya, Mbak? Coba, Mbak. Terus ke hasil akhir aja coba. Hasil akhirnya coba. Di hasil akhirnya coba. Terus ya sini aja atasnya ya di hasil akhir tadi, hasil akhir dari Excel tadi mau saya komentari aja ya, sini aja ya. Aduh, itu tadi aja cukup ya. Oh, ini hasil dari ini hasil dari analisa varian. Jadi di samping dengan materi-materi terkait dengan analisa regresi berganda, kita di data analisis ini juga diberikan layanan berupa analisa varian untuk menguji beberapa perbedaan perlakuan, baik dengan perlakuan yang banyaknya sama maupun dengan perlakuan yang banyaknya berbeda untuk tiap-tiap populasi. Jadi pengambilan sampel dari populasi itu bisa sama 5-5-5 semua, bisa juga tidak sama, jadi bisa 4-3-2 dan seterusnya, karena mungkin pertama direncanakan sama tetapi di dalam perjalanan penelitian kan mungkin saja ada anggota sampel yang tiba-tiba mati atau tiba-tiba rusak dan seterusnya. Nah, di dalam beberapa rumus di beberapa buku ini berasa saya komentari bahwa yang namanya faktor koreksi itu sebenarnya kan jumlah kuadrat dibagi
jumlah ya kuadrat dari jumlah, kuadrat dari jumlahan dibagi dengan n, sebenarnya bukan r kali k, artinya bukan banyaknya baris kali banyaknya kolom. Kalau memang datanya replikasinya itu sama, ya memang banyaknya data itu sama dengan banyaknya baris kali kolom. Tetapi kalau datanya untuk masing-masing populasi itu sampelnya ukurannya beda, itu kita jangan memainkan baris kali kolom, tetapi hitung aja jumlahnya atau banyaknya anggota sampel atau ukuran sampel total. Jadi mestinya beberapa rumus itu mestinya kuadrat dari jumlahan dibagi dengan n, itu untuk faktor koreksinya. Nah, kelemahan dari Excel memang tidak memberikan sejumlah apa ya, hasil lengkap seperti yang ada di SPSS maupun yang ada di SAS misalnya. Tetapi dengan adanya operasi baris kolom yang disediakan, ya, sebenarnya kekurangan-kekurangan itu bisa kita hasilkan sendiri ya. Misalnya contoh misalnya terkait dengan hasil misalnya seperti ini ya. Ada perbedaan yang signifikan antar perlakuan ya, misalnya. Maka perlakuan atau treatment yang berbeda itu yang mana? Memang di dalam Excel tidak disediakan, tetapi dengan adanya operasi baris kolom kita bisa melakukan operasi lanjut ya, uji lanjut seperti list signifikansi different ya, LSD, atau bagi bisa juga pakai uji teki, bisa pakai Duncan dan seterusnya, itu bisa kita lakukan, sendiri. Jadi itu beberapa kelemahan dari Excel, tetapi saya memandang itu sebagai kelebihan Excel karena Excel lebih luas, karena kita bisa memberikan apa yang tidak ditampilkan itu bisa kita cari sendiri. Jadi mungkin bagi yang pengen cepat ya tidak bisa terlaksana, tapi bagi kita yang menghendaki adanya tindakan lebih, misalnya ini dari mana sebenarnya dan seterusnya, penelusuran lebih, itu sebenarnya Excel malah lebih bagus dibandingkan yang lain. Ya, ini contoh yang dari regresi tadi. Jadi untuk regresi memang kita sudah memberikan hasil yang lengkap. Ya. Cuma di sini yang perlu kita tekankan pada peneliti itu adalah penggunaan R-score sama adjusted R-score. Ya. Jadi kita tahu secara teoritis bahwa kalau X-nya atau variabel penjelasnya itu makin banyak, ya, makin kita tambah, maka R-score-nya ini akan makin meningkat. Sementara adjusted R-score ini sudah disesuaikan dengan banyaknya variabel sama ukuran sampel. Jadi justru adjusted R-score ini lebih bisa dipakai untuk menentukan seberapa besar proporsi variabel penjelas di dalam menjelaskan variasi nilai-nilai dari variabel respon. Jadi kita lebih apa ya, lebih menyarankan untuk menggunakan adjusted R score ini daripada R score. Nah, kemudian di sini yang juga perlu digarisbawahi adalah tentang p value ya. Jadi selama ini kan kadang-kadang kita sering terpaku dengan penggunaan p value dari tabel-tabel statistik, tetapi di sini Excel menyediakan untuk mencari nilai p value-nya tanpa harus membuka tabel-tabel statistik itu. Ya, ini contoh-contoh dari penggunaan data analisis, dan sebenarnya tidak hanya untuk ANOVA sama regresi saja, tetapi bisa yang lain seperti tadi moving average dan seterusnya. Ya, cuma memang karena Excel itu tidak dikhususkan untuk statistik, maka tentu menu-menu yang terkait dengan statistika tidak selengkap apa yang ada di SPSS maupun di Minitab atau SAS yang khusus sebagai untuk statistik. Ketika kita lihat sebenarnya di Excel ini tidak hanya melulu untuk statistika, jadi misalnya tentang metode solver itu ya, yang di data itu nanti ada yang di samping data analisis juga solver, yaitu bisa dipakai untuk persamaan mencari solusi dari
persoalan-persoalan yang ada di riset operasi. Jadi seperti yang biasa di orang matematik itu sering memakai iterasi-iterasi yang panjang, tapi dengan adanya solver itu bisa juga digunakan untuk menghasilkan angka yang tidak harus terlalu banyak prosesnya. Ya mungkin itu yang saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Maaf terkait dengan ketidaklancaran dari komputer saya yang di luar kemampuan saya untuk menanganinya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bu. Ya. Monggo Bu. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus atas materi yang disampaikan yang luar biasa terkait dengan Excel dalam pengolahan data penelitian. Nah, selanjutnya langsung ke pemateri kedua terlebih dahulu, Bapak Erik Junikon dari Reguam Sales Manager EBSCO Internasional. Nah, sebelum Bapak Erik hadir dalam layar webinar kali ini, sebenarnya tadi sudah ada beberapa pertanyaan ketika menunggu loading tadi, Bapak. Boleh saya bacakan? Monggo. Ya. Nah, tadi ada beberapa pertanyaan. Pertama yaitu dari Bapak Bandi terkait dengan perhitungan berbagai macam. Nah, angka-angka di SPSS dalam Excel ini apakah bisa dengan model RAL seperti itu? Bisa. Kemudian terkait Excel dengan ANOVA itu bagaimana? Monggo Bapak. Ya. Bisa. Tadi sebenarnya mau saya praktekkan ya, mungkin Excel-nya, cuma kok enggak nyambung ya, Pak, ya? Gitu. Ya, memang kelemahan teman saya. Kalau saat ini Bapak boleh bisa share enggak terkait dengan pertanyaan Excel dan ANOVA ini? Bisa. Silakan. Ya. Jadi sebenarnya kalau di persamaan regresi berganda kan ANOVA-nya itu kan dihasilkan dari hitungan-hitungan Excel kan terkait dengan misalnya mean score, kemudian R kuadrat sendiri ya, di mana R kuadrat sendiri adalah perbandingan dari jumlah kuadrat dari regresi dibagi dengan jumlah kuadrat total dan seterusnya. Jadi sebenarnya tampilan ANOVA yang ada di analisis regresi berganda itu bisa sangat mudah kita hitung dengan cara manual tadi, sehingga kita bisa membandingkan antara menu data analisis dengan hasil hitungan kita. Ya. Bisa, sangat bisa. Bahkan justru saya melihat bahwa Excel itu lebih punya keunggulan karena kita bisa menelusur data-data dari yang ditampilkan itu benar apa enggak, itu bisa ditelusuri lewat cara-cara manual. Bisa, sangat bisa. Iya, bisa ya. Intinya bisa, namun karena terkendala teknis, jadi yeah. Bapak Agus tidak bisa menampilkan prakteknya yeah. seperti apa. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Puji, yaitu dengan cara lain selain Excel ini untuk penelitian, apakah ada cara lain selain Excel untuk menghitung data penelitian, Bapak? Kemudian yang kedua, masih terkait lagi, cara yang lebih cepat tanpa rumus, apakah ada? Begitu Pak, terima kasih. Ya. Ya ini tadi sebenarnya kayak di Excel tadi sudah saya tampilkan untuk data analisis itu kan kita nggak perlu rumus itu. Jadi begitu memasukkan ringnya, baris kolomnya, maka data dengan terolah dengan sendirinya dan dalam waktu hitungan detik rangkuman sudah keluar. Beberapa materi yang untuk pengolahan data saya kira banyak yang kita sudah pernah kita tahu ya, seperti SPSS, kemudian ada SAS, ada Ministab, Minitab, dan seterusnya banyak sekali. Kenapa kita lakukan dengan Excel? Karena Excel ini kan selalu terinstal di setiap komputer kita. Kalau memang masalah kelengkapan, ya memang Excel kalah lengkap dibandingkan dengan SPSS, dengan Minitab, dengan SAS, itu kita kalah lengkap penampilannya. Tapi kalau hanya untuk hitung-hitungan penelitian yang tidak terlalu memerlukan semacam analisis yang tindak lanjut yang berlebihan, saya kira Excel itu sudah cukup untuk menjawab dari hipotesis-hipotesis kita.
Nathan, Bu. Nathan, Bu. Iya. Iya, bagus. Nat, boleh menyambungkan tadi bahwa Excel ini sudah menjawab untuk hipotesis yang sederhana mungkin maksudnya. Yang sederhana bisa. Boleh dicontohkan mungkin agar kita lebih paham. Yang sederhana itu misalnya seperti apa? Seperti itu, Pak. Contoh ya, misalnya ada. Kalau regresi, persamaan regresi linier berganda, katakanlah X-nya tidak hanya 2, bisa 4 atau 5 itu ya, bisa. Bisa. Tapi kalau misalnya untuk penghitungan analisa sisa, ya memang Excel tidak sampai ke sana. Oh, jadi belum bisa sampai ke analisis yang kayak gitu ya, Pak ya? Iya. Jadi misalnya katakanlah untuk sekedar sampai ke ANOVA sama koefisien regresinya, sama sampai ke tahap apa itu menyusun selang kepercayaan dari para estimator-estimatornya, Excel sudah bisa menjawab. Ya. Tapi kalau misalnya mau dikaji lebih lanjut terkait dengan analisa sisa, ya mungkin perlu perhitungan lanjut. Oh gitu ya, ya Pak. Nah, kalau misalnya kan kita udah meneliti itu dalam penelitian kita menggunakan Excel. Nah, hasilnya kadang-kadang ada yang signifikan dan tidak signifikan. Yeah, yeah. Nah, bagaimana caranya kita mengetahui bahwa itu ada yang tidak signifikan? Terus kan kita kan nggak tahu ya yang mana yang hasil olah data kita. Misalnya banyak nih yang nggak signifikan. Nah, bisa jadi signifikan kan gitu loh Pak. Nyarinya gimana? Yang tidak signifikannya itu apakah bisa dihapus, dibuang atau di gimanain Pak dalam pengolahan datanya? Ya, kita lihat dulu yang aduh. Kenapa, Pak? Gimana nih? Loncat lagi. Ya, bisa ya. Baik, yang dimaksud dengan signifikansi itu kan kebermaknaan. Signifikansi itu kan kebermaknaan. Dengan alfa yang berbeda saja, sesuatu yang tadinya bermakna menjadi tidak bermakna. Jadi kayak misalnya kalau alfanya yang biasanya 5% itu dianggap bermakna, maka ketika alfanya saya ganti dengan 1% sudah masuk ke tidak bermakna. Jadi kebermaknaan itu akan sangat terkait dengan alfa yang kita ambil dan juga ukuran sampel yang kita pakai. Ukuran sampel dan taraf signifikansi yang kita tetapkan itu kan akan menentukan kebermaknaan daripada hasil. Jadi kita tidak harus itu kalau sampelnya berbeda juga akan bisa jadi yang tadinya bermakna menjadi tidak bermakna. Jadi kebermaknaan itu kan terkait dengan sampel yang kita hasilkan. Makanya di situ selalu harus ditampilkan tentang selang kepercayaan dari hasil kayak tadi misalnya regresi itu hasil daripada parameter-parameter yang ada. Kan yang kita hasilkan itu hanya dari data sampel bukan data populasi. Nggih, ngaten, Bu. Halo, Bu Puji. Bagaimana? Oh, gitu ya, Pak. Jadi dari data sampel yang kita buat itu akan menghasilkan hasil yang signifikan gitu atau gimana, Pak? Bisa saja dari hasil yang sampel yang kita ambil itu, ketika alfanya atau taraf signifikansinya kita ubah, yang tadinya tidak signifikan menjadi signifikan bisa saja. Kan signifikansi itu kan terkait dengan ukuran sampel dan taraf signifikansi yang kita tetapkan. Jadi contohnya misalnya tadi sig alfanya benar-benar p-value-nya misalnya itu 3%, ya. Maka dengan alfa 5%, maka p-value yang 3% itu kan sudah bermakna, sudah signifikan. Tetapi ketika saya ubah alfanya itu tidak 5% tapi 1%, yang p-value 3% itu kan menjadi tidak signifikan. Makanya ketika kita mengatakan signifikan dan tidak signifikan, itu selalu harus disertakan alfa yang ditetapkan berapa, kemudian ukuran sampelnya juga berapa. Jadi keterbukaannya tentang N sama alfa itu harus disertakan ketika kita menyimpulkan signifikan atau tidak signifikan. Karena signifikansi itu terkait banget dengan alfanya. Makanya yang
sering kita lakukan itu sebenarnya bukan masalah ini signifikan apa tidak, tetapi p-value-nya berapa yang menilai statistik itu. Jadi misalnya kayak ini T sekian dengan ukuran p-value 0,03 atau 3%, maka disimpulkan bahwa. Jadi jelas, makanya ketika diinformasikan tentang p-value-nya, maka kalau kita netapkan 5% itu signifikan, kalau diambil 1% itu belum signifikan. Ngaten Bu, matur nuwun. Oh ya. Pak, gini, apakah ada standarnya, Pak, untuk yang signifikan atau tidak signifikan? Kan ada yang perhitungan 0,5 ya. Iya, iya. Nah, itu. Apakah ada standar lainnya, Pak? Sebenarnya yang 5% 1% itu kan kebiasaan bahwa oh kalau yang 5% itu dianggap signifikan, kalau yang 1% itu sangat signifikan. Tapi kalau kita sebenarnya lebih tertarik pada tidak usah mau 5% atau 1%, tetapi informasi tentang p value-nya itu yang menyertai dari statistik hitungnya itu, misalnya p value-nya 3%, apa artinya bahwa kita mempunyai tingkat kesalahan 3% di dalam menolak sesuatu yang seharusnya diterima. Karena kan yang kita olah itu sebenarnya kan hanya data sampel. Artinya peneliti yang lain dengan sampel yang berbeda bisa jadi mempunyai kesimpulan yang berbeda dengan kita. Beda. Oh ya. Baik. Makasih ya Pak ya. Terima kasih. Monggo. Ya. Baik, Bu Puji. Selanjutnya Pak Agus, ada dari peserta lagi. Bagaimana cara mengolah data kuesioner skala Likert dengan Excel? Monggo ya. Bapak. Ya, bisa. Jadi kita mencari validitas dan reliabilitasnya itu kalau skala Likert itu biasanya pakai korelasi product moment atau person itu. Jadi nanti dari R itu, dari korelasi yang dihasilkan, kemudian kita bandingkan dengan batasan. Jadi kalau dengan batasan sekian, maksudnya mau saya praktekkan, itu bisa dikatakan dia signifikan, kalau kurang. Kemudian tentang reliabilitasnya, kita bisa pakai besaran front back alpha. Kalau ya, misalnya datanya bukan Likert tapi hanya 1010, itu kan kita bisa menggunakan kode Richardson dan seterusnya. Jadi setiap data mempunyai model analisa atau pengolahan yang berbeda. Ya, monggo Bu, matur nuwun. Iya, terima kasih. Apakah masih ada pertanyaan yang lain terkait dengan Excel dalam pengolahan data penelitian? Iya. Tolong di slideshow. Baik, pertanyaan selanjutnya yaitu dalam pengolahan data ini berarti hanya menggunakan Excel ya, tidak diperlukan software lain. Apakah seperti itu, Bapak? Untuk ini kan kita mau tampilkan terkait dengan kegunaan Excel. Betul. Ya, makanya ya dalam hal ini bisa kita pakai Excel. Tapi kalau misalnya kita ingin membandingkan dengan model pengolahan yang lain, misalnya seperti SPSS, itu bisa saja. Mau bandingkan hasilnya dengan Minitab, ya bisa saja. Dan saya pernah nyoba, hasilnya juga tidak berbeda. Dengan ukuran yang sama, tidak berbeda. Artinya bahwa hasil dari Excel dengan software sama, yang lain itu sama, mirip atau sama ya, seperti ya, itu ya Pak? Artinya ya, tidak, esensinya tidak berubah ya? Betul. Jadi saya bandingkan dengan SPSS juga sama. Cuma perbedaan itu kan terjadi kalau misalnya ada perbedaan metode, itu bisa beda. Oh, iya. Tapi selama metodenya sama, datanya sama, Anda mau pakai SPSS, maupun pakai Excel, mau pakai Minitab, atau mau pakai SAS, itu sama. Insya Allah sama. Baik, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya. Baik, sambil menunggu share screen terkait pertanyaan, Bapak mungkin saya menambahkan. Oh iya, sudah. Ya. Untuk penghitungan pada data penelitian, apakah angka-angka yang muncul di Excel sama dengan yang ada di SPSS? Ya. Sepertinya sudah dijawab. Silakan, Pak. Sudah jawab ya. Ya. Sama, Pak. Sama ya, Pak. Sama, ya. Oke, selanjutnya. Apakah untuk mengaktifkan tool analisis di Excel diperlukan Windows versi original? Tidak, bisa. Tidak. Ya. Tidak harus, Pak? Tidak harus. Bisa. Harusnya Bapak tapi bilang ya, harus. Tapi apa?
pengen selamatnya ya harus. Nah, iya. Ini kalau cara-cara maling biasanya enggak anjurkan lah gitu. Kalau masalah bisanya bisa, tapi saya tidak anjurkan. Iya. Ya. Baik, untuk selanjutnya bagaimanakah cara mengolah data kuesioner skala Likert dengan Excel? Ini sudah ya, tadi dijelaskan ya, Pak. Sudah saya jelaskan, bisa memakai ukuran korelasi. Iya, baik. Mungkin selanjutnya begini, Pak. Apakah ada batasan terkait dengan jumlah subjek dalam penghitungan di Excel atau dibandingkan dengan software yang lain? Apakah ada batasan misalnya subjeknya berapa-berapa seperti itu, Pak? Ya, kalau garisnya itu, kalau Excel itu bisa sampai 1 jutaan. 1 jutaan. Tapi kalau sekarang dengan adanya power query atau power pivot itu, hasil yang tadinya cuma 1 juta baris itu bisa ditingkatkan menjadi 100 juta baris. Jadi 100 kali. Ada tambahan terkait dengan power pivot sama power query. Jadi Excel sekarang sudah makin canggih daripada Excel yang tadinya muncul ya. Bahkan untuk yang versi 2019, Excel itu sudah terhubung dengan, tadi saya katakan, dengan map dinamik ya. Jadi misalnya saya ingin menampilkan peta Sumatera, kita tinggal klik Sumatera, nanti muncul dengan sendiri. Jadi bagian-bagian dari data itu akan muncul otomatis ketika ada perubahan data, sehingga ketika seseorang administrator mau membuat laporan itu tidak perlu lembur lagi sekarang. Jadi dengan laporan yang sama tinggal menambahkan datanya dalam waktu berapa menit aja sudah otomatis keluar. Jadi untuk laporan-laporan yang terkait dengan data-data jurusan atau data-data fakultas itu sebenarnya kalau tampilannya sama itu sebenarnya bisa dilakukan dengan Excel dan tanpa harus lembur dari tinggal memasukkan data-data yang sama. Matur bisa nuwun. Ya. Baik, Pak. Untuk selanjutnya, untuk standar hasil korelasi Pearson berapa dan bila hubungannya negatif apakah tetap dilanjutkan penelitiannya, Pak? Kalau korelasi Pearson itu ada materi tentang apa ini? kan korelasi Pearson itu hanya ukuran hubungan linier di antara satu variabel dengan variabel yang lain. Jadi bukan hubungan sebab akibat ya. Tapi hubungan linier artinya ketika satu variabel bertambah, variabel yang lain ikut bertambah itu positif ya. Kemudian kalau yang satu bertambah, yang satu berkurang itu hubungan negatif ya. Jadi hubungan positif dan negatif itu kan hanya menyatakan hubungan linier, bukan sebab akibat. Baik, sepertinya mungkin terkait dengan skripsinya dia itu, Pak. Oh. Baik, terima kasih. Selanjutnya, yeah. Bapak, apakah dalam slide PPT diberikan contoh pola cara-cara analisis RAL pola faktorial? Bagaimana, Pak? Yeah. Silakan. Sebenarnya tadi di Excel-nya saya contohkan, jadi kalau nanti menginginkan ya tak kirim aja sekalian ke panitia biar nanti kalau yang minta bisa di... Baik, terima kasih Pak. Jadi Pak Bandi nanti untuk materinya akan dikirim agar bisa dipelajari. Tadi mau saya contohkan prakteknya kok nggak bisa nge-share sih. Iya, terkait kendala teknis ya, jadi belum di-share. Iya baik, izin apakah Ibu ada kelas? Terima kasih. Maksudnya ini apakah ada kelas terkait dengan Excel dalam pengolahan data penelitian mungkin ya. Baik, mungkin nanti selanjutnya ada webinar lanjutannya terkait dengan pendalaman materi Excel dalam pengolahan data ilmiah atau penelitian, Bapak. Baik, masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lain dari seluruh peserta webinar yang hadir pada pagi hari ini? Pak Agus akan dengan senang hati untuk menjelaskannya ya, Pak. Ya, Bu, sebisanya. Ya, karena saya sendiri ya proses belajar. Yeah. Jadi saya selalu belajar dalam bekerja. Jadi semuanya waktu saya belajar. Jadi mahasiswa juga tidak pernah ada kelas Excel. Jadi ya belajar aja waktu tidak. Kelasnya di sini Pak di webinar online. Jadi waktu dulu kan kelasnya hanya kalkulator. Ya baik. Ini ada pertanyaan juga atau mungkin bisa diadakan workshop berkelanjutan Bu agar bisa berpraktekan. Iya, ini sebuah masukan yang sangat positif sekali agar selanjutnya ada langsung praktek. Sepertinya banyak yang menginginkan Bapak.
kalau saya sendiri terus terang aja lebih senang dengan praktek langsung ya. Jadi ketika betul. ada permasalahan tuh jelas gitu loh topiknya gitu. Tadi kalau webinar kan sekedar untuk apa ya, untuk lempar materi diskusi. Tapi kalau untuk menguasai benar ya webinar, lebih baik dengan workshop itu. Iya, betul. Baik, selanjutnya jika masih ada pertanyaan untuk Pak Agus. Memang sepertinya untuk software atau semacam aplikasi akan lebih efektif jika bentuknya adalah sebuah workshop yang praktek langsung ya, baik online maupun offline. Baik, Bapak Ibu. Pak Agus, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, mungkin ada yang ingin disampaikan dalam sesi kali ini? Silakan ya, Bapak. Tentu pertama saya harus minta maaf sebesar-besarnya dengan adanya ketidaklancaran yang di luar kemampuan saya tadi. Jadi tidak membuat para peserta jadi tidak nyaman. Yang berikutnya, saya sendiri juga sudah saya sampaikan bahwa ilmu yang saya peroleh itu sebenarnya kan ilmu hasil dari otodidak, artinya bukan sesuatu yang diajarkan. Jadi dengan segala kekurangannya saya mohon maaf, barangkali ada yang memberi masukan lebih baik, itu saya sangat senang sekali ya, karena itu tadi bahwa proses belajar katanya kan proses sepanjang hayat. Jadi dengan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak, saya sangat sangat berterima kasih sekali. Saya kira itu yang saya sampaikan, sekali lagi saya mohon maaf. Yeah. Ya, terima kasih Pak Agus atas penyampaian materinya yang luar biasa, ini sangat menarik ini. Kemudian sebelum sesi pemanfaatan Excel untuk pengelolaan data penelitian, mungkin ada sedikit simpulan yang bisa sampaikan bahwa ternyata Excel ini bisa digunakan dalam pengolahan data penelitian dengan hasil yang sama dengan software-software yang lain. Begitu ya, Bapak? Yeah. Baik, terima kasih Pak Agus. Silakan jika ingin ada aktivitas selainnya, kami ucapkan terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu paparan pemateri yang kedua, Bapak dari Manager Sales EBSCO, Bapak Erik Junikon. Bapak Erik Junikon, sudah hadir? Halo? Iya, sudah Ibu. Ya. Waktu dan tempat kami berikan kepada Bapak Erik Junikon. Silakan Bapak. Baik, terima kasih Ibu Yohana. Mohon maaf Bu, kalau boleh tahu durasi saya berapa lama ya untuk sesi ini? 30 menit Bapak, silakan. 30 menit ya, oke. Baik, saya...